الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berbahagia pengacara majlis, sof pimpinan surau terbuka. Nak sebut belakang tu tak pandai. Taman, puncak, tu tak kerti nak sebut. Villa-villa tu kan. Okay. Imam-imam, Bilal, pegawai-pegawai surau, ustaz-ustaz, ustazah, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak kepada kita. Terutama sekali diberikan kita nikmat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Diberi pula kita lahir daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam percuma tanpa susah payah. Alhamdulillah. Diberi pula kita daripada kalangan mereka yang Allah SWT taufik hidayatkan kita untuk ada kederat, ada keupayaan, kehendak, taat, ikut perintah dia, terima kelarangan dia. Alhamdulillah. Diberi pula kita orang yang sentiasa datang masjid, surau, majlis ilmu untuk terus nak belajar, memahami agama Islam yang Allah Ta'ala anugerahkan kita, yang kita jadi Islam dengan percuma ni. Alhamdulillah. Dia berikan pula kesungguhan, dia beri pula sentuhan demi sentuhan, hidayat demi hidayat, begitu juga taufik untuk kita khasnya mengenali siapa pencipta kita dan mengenali Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala hantar khas untuk kita. Dengan itu kita jadi umat dia. Alhamdulillah. Syukur diberikan kita keupayaan boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah malam ni. Alhamdulillah, dia bertemu dengan kita malam ni. Saya pun tak pernah sampai surau ni. Alhamdulillah, ketentuan daripada Allah Ta'ala mempertemukan kita di surau ni malam ni. Tuan-tuan kenal tak kenal saya pun, saya pun banyak tak kenal tuan-tuan. Yang ada kenal, adalah orang kenal yang satu panggil mai sini tu kan. Kena pun syukur kita kepada Allah Ta'ala di atas pertemuan malam ni. Dan pertemuan kita tidak ada lain sekalian kaedah kita dalam agama, selagi mana kita bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. We are brothers. Kita adalah bersaudara. Dan bila kita bersaudara, di atas dasar berjumpa dan berpisah kita kerana Allah Ta'ala. Saya datang ni pun atas nama panggilan pun kerana Allah, balik pun kerana Allah. Itu kaedah kita sebagai orang agama Islam, orang yang beriman. Tidak ada bertemu berpisah kita melainkan semata-mata mencari redha dia. InsyaAllah pertemuan kita malam ni
juga di atas dasar itu, semata-mata di atas dasar bertemu kita kerana Allah Ta'ala dan berpisah kita kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah kalau berpisah pun berpisah hati, berpisah jasad saja. Saya bukan duduk sini kan. Tapi di atas paham kita, kita bersedara. Dan dengan sebab kita mengenali satu sama lain ni, walaupun jasad jauh antara satu sama lain, tapi di hati dekat sentiasa. InsyaAllah. Alhamdulillah. Adakah itulah syariat yang diajarkan kepada kita, yang Nabi pernah isyarat dalam sabdaan dia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman. Asal lafaz kalau tengok hadis tu, la yu'minu, tak iman, tak diiktiraf iman, yang disyarahkan oleh muhaddisin, para ulama-ulama akidah kita, ulama fiqh kita, memahamkan hadis tu, la yu'minu dengan mana la yu'minu imanan kamilan. Belum sempurna iman seseorang kamu sehingga mengasihi saudara dia. Maksudnya orang se-Islam dengan dia, seagama dia, sebagaimana dia mengasihi diri dia sendiri. Macam mana maksud mengasihi diri sendiri? Kita nak diri kita jadi baik, kita nak diri kita jadi beriman, kita nak jadi orang bertakwa, kita nak jadi orang yang excellent dunia akhirat, nak jadi orang betul-betul kenal Allah Ta'ala, nak jadi orang yang cintakan Nabi SAW, kita nak jadi orang yang beriman, nak jadi orang muttaqin. Macam mana kita nak jadi gitu? Kat saudara kita, adik-beradik kita khasnya, yang adik-beradik keturunan dan nasab, ataupun adik-beradik susuan, ataupun yang ada hubungan mahram ni dengan sebab perkahwinan pak mentua kita, antara yang juga terlibat dalam waktu isteri kita, begitu juga menantu kita, begitu juga orang yang saudara atas nama saudara disebabkan seagama. Kita kasih macam mana kita dapat kebaikan itu, supaya kebaikan itu dapat kepada mereka juga. Jadi belum ada iman kalau kita belum ada perasaan itu, belum ada akidah itu. Mudah-mudahan dengan majlis seumpama ini dan pertemuan kita ini membuahkan hasil-hasil iman ini, dan dapat dia kita kecapi buah dia. Kalau tidak pun keluar bunga untuk menghasilkan buah-buah iman, yang dengan iman ini dapat ada rasa kasih cinta sesama Islam, kasih sayang sama Islam, rasa kesian orang yang tak nak kepada agama Islam ni sedangkan dia Islam. Begitu juga rasa kasih sayang kita sampai dia akan menjangkau kepada orang yang tak Islam, kalau boleh mereka jadi Islam. Apatah lagi yang kita duk Islam ni, yang kita pula memang ke masjid, ke surau, duk dengar majlis ilmu, dia tengok tak dapat hidup macam mana orang agama Islam. Yang ni lebih-lebih lagi lah, rasa sayang sangat, terkilan sangat kalau ada di antara kita yang memang duk ulang alik surau, duk ulang alik masjid, duk ulang alik sepanjang jemaah, tapi tak dapat capai apa sepatutnya capai. Atas dasar tu kita berkumpul malam ni insyaAllah. Jadi bertemu kita kerana Allah Ta'ala, dan kita berpisah pun kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, saya kalau ikut jadualnya di Masjid Ubudiah ni kan, tapi Masjid Ubudiah ni, ni Masjid Diraja kan. Bila Masjid Diraja ni ada tata susila raja yang kena jaga kan. Jadi bila melanggar tata susila raja ni, kita dikira sebagai orang yang sembah derhaka lah, yang turut guna bahasa istana sikit. Jadi di atas sembah derhaka tu, boleh saya asal duduk sana pun dan masih kekal mengajar tu pun pasal ada imam yang memang asal pun antara pendidikan dia dapat tu duduk ni pondok Gelah Hulu ni, pondok Keruh tempat saya duduk, masih duduk sini. Dia pun dapat pendidikan awal agama di sana, Ustaz Elmi tu. Sekarang dia dah berpindah duduk di pejabat agama Greek. Tujuannya pun supaya dia boleh jadi imam nanti, ada kampung Jong, ada masjid yang sedang dalam pembinaan di kampung dia sendiri. Jadi bila pindah di sana, tak tahan dolat lah kita yang pasal orang pertahan. Jadi duduk sana tu dalam keadaan sembah derhaka. Jadi bila dia dah tak ada, ada 4 atau 5 orang tak silap saya daripada senarai ustaz-ustaz yang dipertahankan untuk ada ni,
Tengok dikeluarkan senarai. Jadi sepatutnya saya malam ni diubur di halal. Tapi dah keluar senarai. Itu Ustaz Bazali kita ni. Dia kata ada kekosongan. Marilah kata seorang. Saya pun dah halang-halang nak balik. Masa asal tadi saya di kampung tersusun talang. Ada kuliah sana. Memang selalu di sana. Jadi selalunya terus ke Bodia. Jadi malam ni terus nak balik tu singgah sini. Alhamdulillah. Jadi walaupun tak tahulah macam mana ke depan ni, tapi dengan kesempatan yang kita jumpa ni, insyaAllah walaupun mungkin kali pertama, kali terakhir ke, wallahualam, di atas perancangan kita merancang lah. Tapi apa yang berlaku tak ada lain melainkan semua dengan takdir Allah Ta'ala. Kewajipan kita beriman, baik buruk datang pada Allah Ta'ala. Kewajipan kita adalah menerima apa saja ketentuan Allah Ta'ala tu supaya terima atas jalan takwa. Yang baik kita dapat atas jalan syukur, letakkan nikmat di tempat yang betul. Kalau kena bencana pun, dia adalah nikmat jika kita boleh sabar dan kita tempuhi bala bencana itu macam mana yang diajar oleh syariat, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan akidah kita beriman kepada Allah Ta'ala, pasrah kita kepada Allah Ta'ala, tawakal kita kepada Allah Ta'ala, penyerahan diri kita kepada Allah Ta'ala, pergantungan harap kita kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah, tiada siapa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita melainkan hanya daripada Allah Ta'ala. Kita adalah hamba, kewajipan kita adalah mempersembahkan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, menzahirkan kita ni ialah hamba dia dengan kita rasa tiada apa yang ada pada aku ni, tiada kehebatan yang ada pada kita melainkan hanyalah seorang hamba yang wujud kita pun Allah Ta'ala bagi ada. Dan apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala belakang. Ada sekilan dengan kesempatan malam ni yang ada, insyaAllah rasanya nak kongsikan perkara yang kadang-kadang kita terlupa. Inilah ajaran besar dalam ajaran agama kita, agama Islam. Inilah ajaran besar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang sepatutnya kita nak capai macam mana? Ada sekalian isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba atau kama qala. Islam ni dia datang dalam keadaan dagang. Istilah dagang ni maksudnya orang tak kenal dia, orang tak tahu dia. Dan sayaudu ghariban, dia akan kembali balik. Khasnya zaman kita ni dah hujung zaman dah, ada sekalian. Dia akan balik pada dagang. Istilah dagang tu dengan mana? Islam yang sebenar ni dia akan jadi pelik. Orang dah tak kenal dah. Walaupun orang Islam sendiri, orang Islam sendiri tak kenal agama dia. Orang Islam sendiri tak kenal Tuhan dia. Orang Islam sendiri tak kenal Rasul dia. Orang Islam sendiri tak kenal matlamat hidup dia. Orang Islam sendiri tak tahu Islam tu apa. Disebabkan dah terlalu lama generasi demi generasi, keturunan demi keturunan. Apatah lagi dengan keadaan, situasi dan kondisi sekeliling kita, sikon, situation and our condition, macam tu kot. Kita punya prasarana keliling kita ni mengganggu konsentrasi kita dan kefahaman kita dan tauhid kita pada Allah SWT, dan bagaimana akidah kita pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat pendidikan pula, bukan pendidikan Islam. Pendidikan kita sekolah kebangsaan. Yang memang sekolah kebangsaan ni dia diskriminasikan agama. Agama ni nak tak nak bagi ada ya. All in one lah tu. One subject only. Pendidikan Islam. Tapi tak didik pun. Oh, kasar bahasa saya. Yang ni sebab-sebab sembah dahaka ni. Tuan-tuan boleh faham saya punya bahasa lah. Betul kan? Bahasa macam ni kalau masuk TV pun sekali yang masuk. Lepas tu tak masuk dah. Boleh? Can you understand me? That's why I'm disqualified from that masjid. Mula saya kamu dia. Jadi bila kita hidup dalam keadaan macam tu, tu sekolah kebangsaan, sekolah menengah apa-apa tu juga. Lepas tu dah dapat SPM, sibuk dengan sijil apa, kerja apa. Masa bila kita dapat pendidikan Islam, jadi kita Islam kita memang istilahnya terpinga-pinga lah kita. Lepas tu sambil-sambil tu ulang masjid, surau, ulang masjid, surau, ulang masjid, surau. Dengan kehidupan yang kita duk lalui ni, apa dia? Celik mata, cari makan. Boleh dapat rumah, boleh anak, isteri. Duk ulang nikmat tu, sampai tua umur banyak 50, pencen tu. Jaga surau, jaga masjid, jadi dia tahu kuasa. Mana yang ada kuliah ada, dengar gitu. Yang tu pun,
Tak kena gayanya kalau kita belajar daripada orang yang tak betul. Kita pun tak kena yang mana betul. Kita pula pilih ustaz-ustaz yang tak betul. Kita pun tak betul macam ustaz tu juga. Dan zaman ni yang tak betul tu jangan kata orang biasa. Ustaz pun tak betul. Bahkan mufti pun tak betul. Ha, yang ni pun ayat-ayat menyebabkan saya kena keluar lah. Kenapa pula mufti tak betul? Bukan mufti ni orang yang layak ada autoriti untuk bercakap dalam agama. Kalau mufti zaman dulu sungguh tak dipanggil mufti. Melainkan memang dia ialah mufti. Bahkan kalau tak terlantik oleh kerajaan pun orang panggil dia mufti. Zaman lah ni walaupun orang panggil mufti tapi tengok macam apa benda lah. Bahasa saya kasar lah macam ni kan. Nak tengok pasal mufti pun macam nama mufti. Mufti yang ada zaman lah ni dia bukan macam mufti zaman para sahabat tabi'in, tabi'in ulama-ulama kita salafus soleh dulu. Yang mereka ni memang mufti yang memang ada autoriti untuk bercakap dalam bab agama. Mereka ni sampai pada tahap mujtahid. Boleh berijtihad. Memang pakar dalam agama, zahir batin, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang orang benar-benar takwa. Tambah pula sahabat tabi'in, tabi'in orang yang khasnya zaman sahabat tabi'in dan tabi'in ni tiga kurun yang selepas zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni adalah mereka yang dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni kata khairul kurun qarni. Sebab baik kurun ialah orang yang duduk dalam kurun aku. Istilah Melayu pun kurun ni maksudnya 100 years, isn't it? Ha, tiga kurun tu maksudnya 300 tahun. About 300 years after our Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meet with Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni dalam jaminan lagi. Orang baik-baik. Yang ni kalau mufti memang mufti sungguh. Dan mereka ni orang tu yang istilah ulama kita pun sebut sebagai salafus salih. Tak akan ada orang yang bergelar nama mufti ataupun diberi gelakan al-imam, 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 al-imam ni melainkan memang dia ni ialah ikutan ramai. Walaupun tak dapat jawatan mufti tapi dia ialah al-imam. Al-imam Asy-Syafi'i, al-imam al-Ghazali. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu adik-beradik dia semua Imam Mazhab 4 tu lah kan. Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Imam Bukhari, Imam Al-Muslim, semua Imam, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Lagi Imam Sufyan Al-Sawri, Imam Sheikh Abdul Qadir Jilani, Khaja Mu'anidin Chisti. Ini nama ulama-ulama besar kan. Kita pula bila sebut nama tu kan ada yang tak kena. Itu satu hal lah kan. Tapi kita faham mereka ni orang gilang-gilang dalam agama. Zaman sekarang ni, kadang-kadang tak siapa-siapa dah keturunan pun kita tak kenal. Mengaji pun kita tak pernah jumpa dengan dia. Masjid surau pun kita pernah jumpa walaupun duduk satu taman. Dia tengok jadi mufti. Pelik tak pelik? Boleh faham saya jawab? Dalam kampung kita pun kita tak pernah tengok dia ni nama orang baik, orang soleh pergi masjid, pergi surau. Orang dalam kampung dia pun tak kenal dia main masjid surau, tiba-tiba nanti jadi mufti. Tu tak pelik? Tak pelik? Memang tuan-tuan lah orang pelik tu. Yang ni pun sebab-sebab saya kena keluar. Tapi saya cakap ni betul tak betul ni? Kalau orang ada akal dia akan faham. Memang betul. Saya cakap semua betul. Tapi kalau orang tak tahan, ustaz ni kira mengatur orang je. Lepas tu takkan nak kata lembu, takkan nak kata kambing. Saya nak gurau-gurau je tuan-tuan. Tapi apa kita sebut ni insyaAllah serius. Jadi apa saya nak sebut ni? Nak menunjukkan bahawasanya agama ni memang dia ja'al Islamu ghariban, dia sayya'udu ghariban. Dia akan balik macam mana zaman asal datang dia. Yang asal saya nak sebut mufti ni. Tambah mufti-mufti zaman sekarang kita duduk dengar keluar fatwa macam-macam. Yang kita tak pernah dengar mufti-mufti dulu buat keluar. Tuan-tuan tolong jawab untuk saya. Mufti zaman lah ni cerdik ke mufti dulu cerdik? Bukan mufti sekarang lagi cerdik ke? Pasal mufti sekarang ni, dia mufti contemporary. Dia mufti yang tahu masalah wakil. Wakil ni apa? Yang tahu hukum reality, yang muasarah. Yang hukum-hukum contemporary ni, dia reti nak keluar hukum macam mana. Mufti dulu tak padai. Itu ke rupanya? Agak-agak macam mana? Macam tu kan? Jangan silap. Itu. Kalau kita faham kita umat akhir zaman dengan awal zaman, siapa lagi baik? Yang Rasulullah jamin orang baik ni awal zaman ke akhir zaman? Okey, pandai. Alhamdulillah. Tepuk. Okey. Saya ni melawak tadi. Sorry. Agak melampau saya punya joke tu. Sorry. Alhamdulillah. Taklah bagi kita pahaman betul. Jadi bila faham itu, satu sekarang ni, bila kita yang mengaji daripada kitab-kitab para ulama', kita bercakap macam mana ulama' dulu bercakap. Yang orang sekarang ni, dia tak tengok apa yang orang yang mengaji daripada ulama' dulu.
daripada kitab-kitab turas tu bahasa yang dipakai, tuan-tuan tak sedengar orang dengar lah. Belajar kitab-kitab kuning institusi pondok. Ya orang pun tak kenal pun pondok tu mana. Kan? Kita yang tahu sekolah kemasyarakatan semua kenal. Universiti orang tahu lah. UIM kenal. UKM, USM, College Islam semua kenal. Sebut pondok, mondo. Ya. Orang tak kenal. Orang tak kenal. Dan kalau kita faham daripada isyarat Nabi SAW ni, atas kata Islam ni dagang, orang yang nak keluar, nak cerita Islam betul ni, daripada universiti ke daripada pondok ke mana? Ya ke? Ni, muji diri sendiri ni. Ha. Yang ni ialah tuan-tuan, kayu ukur yang kita nak guna untuk menilai, nak faham situasi apa yang ada. Kalau kita faham betul-betul tuan-tuan, tambah kita boleh tengok depan mata kita, siapa dia orang, tok-tok guru, ustaz-ustaz yang mengajar di pondok. Ha. Dah lah dia mengajar tuan-tuan. Hey. Kalau dia buka pondok, macam mana keadaan pondok yang dia buka? Minta yuran tak? Kalau minta pun tuan-tuan, ada RM50 setahun. Setahun RM50 kan? Kalau universiti macam mana? Tuan-tuan daftar je, tak ada sebelah tangan ni. Tak tahu lagi, sebelah tangan ni bukan RM50 tau. Apa? RM5,000. Ha, saya ingat tak kati je. Pandai pun. Ha, sebelah ni RM5,000 ni. Tak ada RM5,000, tak usah daftar lah universiti. Tak usah daftar lah. Kadang bukan universiti besar-besar pun, baru nak ambil diploma je pun. Betul tak? RM5,000 ada lah. Asrama gini, kena pakaian tu belum. Kurikulumnya lagi. Pakaian beragam macam ni, macam ni, macam ni. Aktiviti macam ni, macam ni, macam ni. Betul pergi rombongan sana sini, rombongan sana sini. Itu pun bayaran pendaftaran. Belum bulanan. Belum semester. Belum jualan faksal. Boleh kot, saya sebut dah. Betul duit tak ada macam ni? PT? PT-PT kan? Hutang pula, riba pun riba lah janji aku boleh belajar. Pondok macam ni, kau tak ada duit pun main mengaji. Kau je pandang aku, mengajar. Bukan kau je pandang aku, aku ke cik makan dengan hamba yang bagi rezeki ni Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tak ada orang yang boleh mengajar macam ni. Malaikan tutup guru dan ulama-ulama yang betul-betul ikut cara Nabi SAW. Yang mana cik ikut cara Nabi? Mesti ke pondok? Ini provokasi ke apa tuan-tuan fikirlah hari. Ha. Baik. Itu saja mukadimahnya menyambi sikit pasal saya datang mana pondok kan. Ha. Jadi saya punya cara bercakap tu lainlah sikit daripada orang-orang yang duduk universiti ni. Orang universiti ni dia bukan macam saya ni kan. Cakap pun dengan jaga bahasa sikit. Satu orang kampung ni cakap, macam itulah lenggoh gitu je kan. Orang setuju tak setuju, aku bukan cari redha kau, aku cari redha orang Taala. Kau nak suka tak suka pun lantang kau lah. Bukan aku cari redha kamu. Kamu yang sepatutnya kena sedar diri, siapa yang kamu kena ikut. Satu tutup guru dulu bukan takut dengan siapa-siapa. Dia takut dengan Allah Ta'ala je. Apa yang sepatutnya dia kena kata, dia kena kata. Dia cakap, dia cakap. Dia tak peduli ke siapa. Kalau mufti agak-agak dia kata ke apa dia nak kata. Ke dia kena tengok prosedur. Kena tengok protokol lah. Tengok protokol ke. Mana hantar? Memang macam tu tidak? Guru besar walaupun guru besar di sekolah. Mula saya tepuk meja lah. Guru besar walaupun nama guru besar. Kesal tu nama je besar tapi kecil. Pasal apa saya kata kecil? Jawab. Ikut protokol. Kalau dia kata hari Jumaat saja boleh pakai kepiah. Hari Jumaat saja boleh pakai kepiah. Kepiah pun bukan kepiah putih. Kepiah tu songkok. Boleh tak pakai kepiah putih? Tak boleh. Boleh pakai pun samping. Samping aja jangan pakai jubah. Boleh betul ke saya cakap ni? Ke saya provokasi ke sekolah-sekolah kerajaan ni? Betul? Ada sekolah kerajaan, ada guru kerajaan ni? Ada? Ramai orang macam alhamdulillah. Jadi, guru semua ada. Clear macam. Kalau saya cakap sangah saya. Kalau saya cakap tu tak betul sangah saya. Guru besar. Saya taklah guru besar. Saya penolong kanan. Pengkolan HEM. Saya duduk sekolah menengah kan. Pondok suku. Ada sekolah agama rakyat, sekolah menengah Ali Sufiah. Itu pun salah satu tangan yang Datuk Guru juga yang antara sebahagian daripada yang membangunkan dia. Kami tolong usahakan walaupun Datuk Guru meninggal lah. Tolong. Jadi saya tahu perjalanan sekolah kebangsaan macam mana. Saya duduk sekolah agama rakyat. Tu pun dia nak conquer kita, dia nak kawal kita dan kurikulumnya macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dari segi pengurusan akademik sama macam sekolah tuan-tuan. Hopper.
Cuma kami ni advance sikit, ada pelajaran pondok. Ada kitab-kitab pondok. Tu pun bayang ni orang nak kelari dengan yang subjek yang mainstream ni, nak kelari dengan pondok macam mana? Nak selisih semua tu dalam satu masa. Macam mana nak buat? Ha, akademik, macam-macam nak sebut. Nak susun jadual ke macam ni lah, ustaz, guru dia. Bukan senang kan? Bukan senang tu, bukan satu hal. Tapi nak cerita apa? Saya nak cerita kekangan dan kungkungan tu. Cuma kami ni bila tak terikat di bawah PPD 100%. So we can do what we can do lah. Kata-kata jubah-jubah lah, kopiah-kopiah lah, songkok-songkok lah. It's my school. Macam mana pun dia ada kuasa dari sudut, kalau nak buat dewan peperiksaan mesti ikut prosedur macam ni, macam ni, macam ni. Bilik peperiksaan mesti macam ni, macam ni, macam ni. Pelajaran akademik mesti macam ni, macam ni. Nak dapat skim SPBT, pinjaman buku teks mesti ada prosedur macam ni, macam ni, macam ni. Mesti file macam ni, macam ni, macam ni. Yang lupus-lupus punya ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Saya tahulah urusan. Saya bukan tak pernah duduk urusan. Tapi saya tak pegang lah bahagian-bahagian unit urusan akademik, bahagian akaun tu kan. Saya bahagian HM. Hal awal pelajar, murid kan. Murid lah, duduk saya lah. Awal saya lah. Ada yang kena kerusus, panggil apa-apa, satu hal. Nak kata, I know about that, you know. I'm not kelentong you. Especially you are at that place kan. Sekolah akademik punya. I'm sekolah agama punya. Jadi kita tahu apa prosedur dia. Apa yang telah terima. Tambah pula saya dulu pun sekolah kerajaan juga. Lepas habis sekolah kerajaan, habis PM, baru mengaji pondok. Baru, baru kita, ya Allah, yang ni yang kena mengaji. Itu sikit lagi lah. Itu step kedua saya punya masuk. Tadi cerita mukadimah sikit. Akhir zaman, ni pendidikan. Khas kita nak kongsi hari ni. InsyaAllah ambil benda penting kan tadi. Silakan apa dia? Macam mana pun pendidikan yang kita dapat, nak tak nak, suka tak suka, dasar kita, matlamat kita mesti mengenal Allah Ta'ala. Ini besar sekali. Islam yang kita dapat, jangan kita berpuas hati dengan hanya Islam ni, Islam baka dan keturunan. Dan kalau kita dapat pendidikan Islam yang advance sikit lah. Contoh advance sikit, kita bukan sekolah biasa, yang sekolah kebangsaan-kebangsaan ni. Tapi kita sekolah sekolah menengah kebangsaan agama, SMKA. Bagus sikit lah dari sudut ada subjek agamanya. Tapi belum masih bagus lagi. Kalau kita duduk sekolah tahfiz pula, lagilah advance sikit kan. Maksud apa? Memang ngapai Quran aja, lagilah bagus. Dah bagus betul ke? Belum bagus lagi, baru ngapai Quran. Kita duduk pondok. Dua pondok, dua dapat ngaji. Kalau Arab pun ngaji Nahu, Balagha, Sorab. Macam-macam kita Arab ngaji, ngaji, ngaji. Baru ngaji ilmu agama. Ilmu apa? Baru ngaji ilmu zahir. Kita kena faham perjalanan agama kita ni. Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat Quran, dia kata, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala kata, dia bagi nikmat yang kita rata dia beri. Apa dia? Dua nikmat besar. Apa dia? Zahiran wa batinah. Zahir dan batin. Ada yang eksternal, ada internal punya. Ini nikmat dia beri kat kita. Kita dah dapat mengucap kalimah syahadah. Mak ayah kita Islam, kita Islam. Kita dibesarkan boleh sembahyang, puasa, zakat, haji, puasa semua juga. Alhamdulillah. Kalau tak haji, tak zakat pun, tak ada zakat nak kena bayar. Duit habis hanya sebenar. Tak ada cukup bulan, habis dah kan. Tunggu gaji tu rasa macam nikmat besar lah kan. Masa gaji masuk lah setiap bulan. Kan. Ini nak cerita apa? Zakat tu tak ada nak bayar. Itu je saya nak cerita. Tambah hutang pun kena bayar. Kena pinggang kan. Rumah hutang, kereta hutang, ni hutang. Beli karpet hutang. Ni mana duit? Ni ada. Nak bagi derma RM10 pun susah. Saya berkira. Ni kena bayar ni api ayo gini, 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 gini. Berkira kita. Nak keluar duit, nak pergi ni pun, nak pergi mengaji pun berkira siapa ni. Tak cukup ni, tak cukup ni, tak cukup ni, tak cukup ni. Okey, saya nak sebut tentang mana ni. Yang Allah nak, Allah Ta'ala bagi kita nikmat zahir dan batin. Nikmat zahir ni kalau kita boleh taat Islam cara zahir ni, mujur dah. Ni satu-satu nikmat. Tapi di atas nikmat Allah Ta'ala bagi ni zahir dan batin, ada nikmat batin yang kita tak dapat. Batin ni nikmat apa? Atas istilah ulama kita, batin ni ialah nikmat iman. Kalau tanya iman, saya tanya, tuan-tuan ada iman tak? Takkan nak kata tak ada iman tak? Cuma pelajaran iman mesti dapat tak? Pelajaran Islam mesti dapat. Pelajaran Islam ni sembahyang, puasa, zakat, haji. Dan pelajaran Islam ni kalau ikut besar sekali, mula tak mana? Jawab, no, pandai lah. Sorry kalau saya anggap, saya tuan-tuan
buat saya apa macam anggap tuan-tuan ni macam tak reti tanya soalan-soalan tu. Teranglah tengok reti tak reti pun ni. Kita Islam ni, pelajaran Islam mula di mana? Tuan-tuan mula kat mana? Tanya, jawab saya. Puasa. Ya. Yeah. Mula kat mana lagi? Sebelum puasa mula apa lagi? Baca Quran, alif bata. Kita mula kat situ. Betul tak? Ke tuan-tuan mula-mula haji? Zakat. Eh dah. Mula-mula apa? Puasa dulu. Semayang pun tak lagi. Semayang pun tak lagi. Mula-mula apa? Puasa. Baca Quran. Kan? Baca Quran. Masa tu semayang pun belum lagi. صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. Dasar saya dah sebut tadi tuan-tuan ialah masalah iman. Jadi iman ni kita biasa dengar. Tapi bila kita dapat pelajaran iman? Kita pelajaran iman kita sekadar apa? Iman dengan Allah, iman dengan Rasul, dengan malaikat, iman dengan kitab, iman dengan hari kiamat, iman dengan qada-qadar. 6 rukun iman. Tapi sejauh mana kita telah dikhususkan untuk mendapatkan iman ini? Sikit saya soal. Nak dapat iman susah ke nak dapat Islam susah? Bagi alasan sikit. Islam kanak-kanak walaupun kita tak nak dapat Islam. It's very easy, very simple. Sampai berapa orang yang dia beranak-beranak jadi Islam sampai dia tak mau Islam. Dia kata Islam ni membebankan dia. Betul? Ada orang macam tu. Berlama-lama zaman-zaman ni. Yang walaupun Islam, dia ada belakang kait. Dia bukan Islam biasa. Bukan Islam original punya. Bukan ori punya. Bukan pure punya. Ini nampak? Islam liberal.
Islam Wahabi, Wahabi tu. Wah, semua Islam, Islam macam-macam nama Islam ada. Bukan Islam yang original Islam. Sampai dia ikut dia, dia cakap Islam apa yang dia cakap, berikut apa yang dia faham Islam. Asal saya nak tanya ialah, mana susah dapat lagi, Islam ke iman? Iman susah lagi. Pasal apa iman susah lagi? Lagi sekali soalan. Sorry tuan-tuan, saya buat soal-soal lagi ni. Dua hala ni baru tak tidur. Apa lagi bukti bahasanya iman lagi susah pada Islam? Pasal apa? Iman ni bab batin. Islam ni bab zahir. Mengucap kalimah syahadah, takat mengucap. Ajar-ajar-ajar, ucap boleh, selesai. Semayang, tengok main masjid, suruh. Okay. Tapi kalau semayang tu tengok pelik je, pelik lah. Semayang pelik je lah. Ha, okay. Boleh kenal lah tu. Tuan-tuan tak kenal kalau tanya lain lah benda saya sebut tu kan. Kalau kat Malaysia ni, dia At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatul. Haa, macam kan? Something wrong lah. Lepas semayang, bro, lari. Tak mau wirid semayang. Boleh macam tu. Zuhir ni boleh macam lah. Batin asimah lah macam-macam. Jadi antara zuhir batin ni, batin susah sekali. Maksudnya apa? Batin zuhir pun kadang susah. Betul, nak betulkan semayang pun kadang susah pasal dah lama praktik semayang yang tak betul. Contoh. Puasa pun, nak belajar ilmu zuhir pun kadang susah. Apatah lagi ilmu yang membentuk batin yang internal ni. Lagi, saya nak tunjuk kata antara batin dengan zuhir ni, mana lagi penting sebenarnya? Zuhir ke batin? Mantanya lagi penting. Zuhir ke batin? Bukan maksudnya hak zuhir tak penting. Tapi batin ni lagi penting. Pasal kalau tuan-tuan semayang, tapi semayang tu mempunyai action aja, tak pakai semayang tuan-tuan. Orang taklah tak panas kupah pun semayang kita. Pasal semayang ni bukan acting zahir. Dia bukan acting only. Sepatutnya semayang ni, dia adalah menzahirkan apa dalam batin. Aku iman dekat engkau ya Allah, aku yakin dekat engkau ya Allah. Aku junjung berjahmu ya Allah, kerana tu ke semayang. Allahu Akbar, kau lah Tuhan maha hebat. Kau lah Tuhan maha besar. Mana tak besarnya, tak hebatnya engkau. Kau yang jadikan aku asyik tak ada. Engkau yang memang ada, sedia kala ada. Sedia ada. Tiada yang macam engkau. Maksudnya apa? Mana ada yang memang ada, melainkan hanya engkau. Tak ada siapa yang kongsi nisbah wujud yang melainkan kau. La ilaha illallah la mawjuda illallah. Tak ada siapa yang memang wujud, hakiki wujud melainkan Allah. Kami ni semua ni. Semua ni atas nama makhluk ni. Kami ni kau yang wujudkan kami. La ilaha illa anta. Tak ada siapa lah jadi ilah ni melainkan kau. Bab zat pun kami dah angkat tangan ni Allah. Memang kau hebat. Siapa ajar kita akidahnya tu? Siapa ada ajar kita batin kita macam tu? Dan perjalanan batin ni dia perjalanan 24 jam. 24 hours. Non-stop. Khasnya pada Nabi Rasul tuan-tuan. Dia non-stop perjalanan batin dia. Yang dia kata hatta kata dia. Kalau dia tidur tu kata innama namas aidaya. Yang tidur ni dua mata aku je tidur. Hati aku tak tidur. Kita macam mana? Mata tak tidur. Tapi hati tidur. Jauh kita tu kan. Setidak-tidaknya waktu sembahyang mata tak tidur, hati tak tidur. Rupanya sembahyang pun tidur je. Bukan tidur mata. Tidur. Betul ke tidur hati kita tidur masa sembahyang? Di mana tidur tak tidur? Tu sembahyang, kau dah sembahyang. Masa tak sembahyang pun hati kita tidur. Masa apa macam mana? Tidur pula. Hati kita no connection with Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada connection, siapa yang ajar macam mana kita nak connect dengan Allah Ta'ala? Oh. Kena soalan macam tu macam mana? Melengkunglah. Kalau saya tanya soalan yang ilmu zahir pun tuan-tuan akan gagal, apatah lagi kalau saya tanya ilmu batin. Tuan-tuan ada peksa senawi tak? Ada sekolah belajar, sekolah pelajaran-pelajaran edadi tak? Edadi tak ada, senawi tak ada. Untuk tuan-tuan ada belajar apa agama? Belajar sekolah kebangsaan je lah. Sekolah kebangsaan kalau saya kira masa kan, tuan-tuan dah gagal lah. Zaman saya dulu kalau belajar agama ni 1 week just 3 times. Ni paling banyak lah. Kalau kita borong lah untuk mudah kira sepi lah. Saya nak tunjuk sepi lah.
Kalau 5 hari tu, 1 hari 10 waktu. Jadi 5 hari 50 waktu. Matematik 6 waktu, 7 waktu seminggu. Boleh faham saya sebut apa tak? Bahasa Malaysia pun 6 waktu, 7 waktu. Pasal dia subjek teras. Bahasa Inggeris pun 6 waktu, 7 waktu. Pendidikan jasmani 2 kali je. Betul? Sejarah mungkin 3 kali. Betul? Ha, saya nak tanya pendidikan Islam. Pendidikan Islam? Sekarang saya tak tahu apa. Saya cerita zaman dulu. Saya tak tahu sekolah kebangsaan punya sekarang. Saya nak cerita, tolong cerita peratus saya. Kalau satu hari 10, kalau seminggu tu ada 50 waktu lah. Pendidikan Islam pun apa? 3 kali ya. Jadi 3/50. Kita ratuskan dia. 6/100. 6/100. Kalau cemerlang kali pun. Kalau dengan kira waktu dan kekerapan seminggu. Apa macam? Ha? 6 kali ni. Ha. 3 jam seminggu. 6 kali. Itu sekarangnya lah kan. Saya bagi contoh mudah tu untuk kira. Oh, 6 jam seminggu pun 6 kali. 3 jam seminggu. Oh, jadi 3 jam walaupun 6 kali tapi 1 kali setengah jam. Alahai. Jadi saya kata 1 hari tadi 10 waktu. Kalau gitu 1 hari bukan 10 lah. Berapa cikgu? Berusaha dia seminggu. 1 hari berapa waktu? 15, 16. Macam tak ada guru besar je. Sekarang saja saya nak sebut tu, nak sebut contoh kiraan lah kan. Okay. Betul tak betul, betul tak balik maklumat tu. Tapi saya nak sebut contoh. Kita bubuh lah zaman dulu, zaman kita yang belajar dulu. Satu, setiap hari ada pelajaran pendidikan Islam. Kalau setiap hari baru 5 kali. 5/50. Ha, boleh faham saya nak sebut apa tu? Tujuan saya nak kira tu pasal apa? Ha, jadi kalau 5/50, tentulah kalau 100 baru 10/100. Baru 10%. Itu kalau cemerlang lah pendidikan Islam tu. 100% konsentrasi and absorb PK, tauhid, hadis, Quran, sejarah, apa semua itu semua telan. Kalau buat tak tahu je, subjek elektif lah tu. Tak lundih, tak apa, ambil lukisan lah. Out. Boleh? Jadi ilmu zahir pun gagal lah. Bila belajar bab muamalat, bila belajar bab munakahat, oh, bila belajar bab jenayat, bila belajar bab adab, bila belajar bab akhlak, habis lah, mana ada tu. Tambah bab politik apa ada. Itu ilmu zahir, ilmu batin. Bila kita belajar macam mana nak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, macam mana nak yakin dengan Allah Ta'ala, macam mana nak yakin pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya hak tu lagi gagal tuan. Satu saya kata tadi, kalau kita sekolah tahfiz pun baru hafal. Sekolah pondok orang kata hanya belajar ilmu zahir, nahwu, surah, balaghah apa. Pelajaran batin dia kena guru suku khas buat batin. Macam mana pun saya nak sebut apa? Kita punya perjalanan Islam ni dua. Besar sekali. Atas nama umum, zahir, batin. Islam ni perjalanan zahir. Kalau ambil perjalanan mudah. Perjalanan batin ni perjalanan Islam. Bahkan upgrade lagi pada Islam tu. Apa dia? Perjalanan ihsan. Islam, iman, ihsan. Takkan tak bisa dengar lah kan? Kita kan Malaysia, we educate semua. Quran hadis je. TV buat. TV ada hijrah-hijrah. Takkan tak bisa dengar langsung tu kan? Macam mana pun saya nak sebut apa? Walaupun kita pernah dengar istilah-istilah tu, bila kita dah terbiahkan untuk dapat iman. Iman pun dengar sekali lagi saya sebut. Nak tunjukkan kepentingan ilmu batin ni. Ilmu batin dia istilah ulama' dia sebut dia mutlak. Ilmu zuhir ni dia muqayyad. Ilmu zuhir ni muqayyad maksud dia macam mana? Hanya terbatas dalam waktu-waktu tertentu. Certain time. Sometime only. Haji. Just once in our entire life. Yang wajib. Kalau ada peluang buatlah, mungkin 2 times, 3 times. Tu pun if you have a lot of money. If you didn't have, no chance for you to go, you know. Especially we have a lot of hutang. Okay, siap. Dah pula blacklist pula tu, nak keluar negara tak boleh, pergi Singapura tak boleh. Haji pun dah. Boleh kan? Just one entire life. Wow. Zakat ada kata RM7 memang kena bayar. Just RM7 only in 1 year. Wah. Puasa. Monthly punya. Just 30 days. Tu pun hanya perut je lapar.
fikiran tak pernah fikir pun kau salah, moving tu. Semayang, just 5 times daily. Syahadah, tak ada syahadah khas untuk masuk Islam. Pasal dah Islam ada kecil. Ha, berapa masa kita untuk agama? Ha, agak-agak lulus lah akhirat itu. Ini saya sebut perjalanan zahir. Untuk batin apa isinya? Dan jangan tak tahu tentang memang kita punya amalan zahir itulah asas. Kan? Dan nama pun rukun. Yang lain kita tutup aurat apa satu hal. Tapi yang besar perjalanan kita menyebabkan sukses kita walaupun kita tak duduk dalam semayang. Semayang memang tak boleh tinggal pasal dah lama rukun, mana boleh tinggal. Bahkan kalau ikut bila batin ni sempurna, lagi kuat batin, lagi kuat iman, bukan saja semayang fardu, semayang sunat. Bahkan tak ada masa yang sepatutnya boleh semayang, melainkan semua isi semayang, 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 semayang. Kita memang tak sampai tahap tu. Tapi atas sepatutnya. Sepatutnya bila ada masa semayang, 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 solat, solat. Kalau batin kita yang betul, memang itu keadaan. Ataupun istilahnya, itulah kaifiat yang sepatutnya ada pada diri kita. Yang para sahabat ni, mereka memang kalau boleh nak semayang, solat, 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 solat. Sampai datang syariat mengharamkan waktu-waktu tertentu. Masa ni kau tak solat macam mana pun kau tak boleh solat. Kau nak ingat Allah Ta'ala dengan cara lain. Tapi tak boleh solat. Lepas subuh, lepas asar. Betul kan? Takkan tak boleh belajar, betul tak? Kita dengar tak boleh solat, memang tak solat pun. Tak ada herannya, tak boleh solat. Para sahabat waktu lepas subuh dengan nak pergi, waktu matahari naik segala, setengah jam lepas waktu terbit matahari tu, nak tunggu waktu duha tu, terketar-ketar tunggu ni, kata apa? Tak sabar-sabar nak boleh takbir, nak sujud ke Allah Ta'ala, nak presentkan kehambaan diri dengan perasaan, dengan perbuatan sujud. Sebelum tu nak baca Quran, zikir lah, ilah, ilah, Allah lah ilah, dia yang bagi jadi aku, dia yang bagi aku rezeki, dia yang takbir aku, dia Rabbi, dia lah Rabbul Alamin. Nah, kalau dah perasaan macam tu, macam mana? Bergelegak ni. Ya Allah, macam mana lagi aku nak tunjuk hamba? Aku nak sujud, tak boleh. Aku nak sujud, tak boleh. Saya tak boleh semayang. Nak sujud tilawah. Baca Quran sampai tempat sujud tilawah. Itu yang boleh. Pasal ada sabab. Sabab mutaqaddim. Ataupun keluar tu, ambil wuduk, masuk. Boleh. Pasal baru masuk masjid. Itu pun masjid. Surau tak boleh. Kena beri afikah. Kalau tak faham saya cakap apa tu. Yang tu je boleh semayang. Tapi saja-saja nak semayang, tak boleh. Melainkan bila? Tunggu waktu duha tu. Oh, dia tu nanti-nanti semayang bila masuk je waktu duha tu. Kalau ada jam macam jam kita ni, jam ni tak ada sini, jam mana kat surau tu. Kalau ada bunyi tit 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 tit, bunyi masuk je waktu duha tu macam mana? Allah, punya seronok. Siapa? Boleh dapat satu hubungan khas dengan Allah Ta'ala. Azizkilan, ni perjalanan orang soleh. Pasal apa dia boleh berjalan macam tu? Pasal batin ni hidup dengan Allah Ta'ala. Batin ni 24 jam ingat Allah Ta'ala. Sedar Allah Ta'ala. Hadis kalian, pelajaran ni lah yang paling, yang Rasulullah isyarat, ja'al Islamu ghariban, saya'udu ghariban. Islam ni datang dalam keadaan dagang, dan dia akan balik dagang. Yang mana dagang? Yang saya sebut ni. Yang ni lah dagang. Yang paling dagang. Maksudnya, yang paling susah nak cari. Yang paling orang sikit sangat nak jumpa. Kalau ada jumpa pun kita tak bersungguh ke dia. Betul tak betul tuan-tuan dengar tak? Mata pis banyak tak? Sekolah pondok pun masih banyak tak? Sekolah agama SMKA bercambah tak? SPBT Bikutek, sorry. Apa tu? SABK, sorry. Tu betul. Sekolah agama bantuan kerajaan pun bersepah tak? Dulu sekolah agama rakyat, rakyat yang biaya. Ni SABK. Sekolah agama bantuan kerajaan, kerajaan biaya. Dia bagi bangunan, dia bagi guru, dia bagi gaji guru, bagi ini. Banyak tak? Universiti banyak tak? Kalau dulu pelajaran Islam ni universiti Islam saja. Sekarang macam mana? UKM buat ada pengajian Islam. Boleh kata semua universiti ni tinggal nama je universiti, tapi semua fakulti ada. Universiti Islam pun ada, fakulti bodoh pun ada. Moving gitu. Fakulti bodoh apa? Fakulti yang tak ada kena-kena dengan Islam pun ada tu. Boleh? Faham saya sebut? Walaupun nama universiti Islam. UKM, kalau dulu universiti kebangsaan ni, tak tahulah khas dia punya kaji apa tak.
Tapi kalau UPM, Universiti Pertanian, dulu memang takhasus pertanian ni lah. Kan? Sekarang macam mana? UPM pun ada Islamic course. UKM pun Islamic course. USM pun ada Islamic course. Sopir je. Boleh nyanyi macam ni. Apa? Kita serupa. Serupa. Tuan-tuan tak faham lagu tu, sudah. Serupa. Jadi banyaklah course Islamic. Islamic course, banyaklah. Jadi faham Islamic course, mana cerita Islam dagang ni, di mana? Oh. Dulu tak ada menteri agama, sekarang ada tak menteri agama? Ada. Lulusan agama, tak tahu. Dan bukan saja nak jaga agama Islam, nak jaga semua agama. Ha, yang ni sebab saya tak boleh masuk Haji Udia ni. Dia nak jaga semua agama. Apatah lagi dia declare, kata dia, saya menteri agama, saya bukan menteri agama Islam. Saya menteri agama, so I must jaga semua agama. Saya I menteri agama, you know. I not menteri agama Islam. I not Islamic religion only. Lalu kita dengar apa pula punya menteri. Orang kapi pun tak cakap macam tu. Jadi mana Islam dagang tu yang mana? Pergi haji ramai tak? Sembahyang Jumaat ramai tak? Surau bercambah tak? Macam ni pun jadi surau. Oh. Perumahan surau. Perumahan surau. Perumahan surau. Banyaklah surau. Banyaklah masjid. Besar-besar tak? Besar-besar tak? Kalau hari ramai pun ramai tak? Kalau diceramah pun ramai-ramai tak? Yang ramai apa? Orang yang ramai. Batin kalau semak kosong. Ha, ni Islam beri. Betul cakap saya tak? Kata saya bohong ni. Kata provokasi je. Yang ni dah main masjid. Yang tak main masjid dah semang lah. Ni cerita orang main masjid ni. Yang pergi masjid satu. Ni kita sambung sikit. Bukan saja pergi masjid. Yang nak berjuang Islam ni. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Rupanya takbir yang kuat. Baca Quran tak boleh. Main jemaah tak nampak. Ngaji tak pasal. Kalau pasal dia ada nombor satu. Mana paling tinggi tentulah lah dia ada. Ada. Tapi jemaah tak nampak. Tak bisa nampak masjid surau. Apa masalah ni? Batin kosong. Kadang-kadang gelar Al-Hafiz. Al-Imam. Balik belajar luar negeri. Luar negara. Dulu kita nak dengar Al-Hafiz. Allah hai. Siapa tuan-tuan dengar Al-Hafiz dululah? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dulu. Siapa dia tuan-tuan dengar nama Al-Hafiz? Tuan-tuan tak perasan ni siapa Al-Hafiz dulu? Ha, antaranya Perak ni salah seorang ada orang lama. Siapa? Ustaz Muhammad Nur Mansur Al-Hafiz. Tu orang lama tu. Antara best-best awal yang pergi ngaji Azhar. Hafiz. Boleh faham saya cakap apa? Sekarang macam ni? Semua Hafiz, 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 Hafiz. Banyak tak? Mana Islam dagang tu yang mana? Yang batin ni. Berapa orang yang dia memang Islam, zahir dia Islam, batin dia Islam. Yang dia presentkan hak zahir Islam tu di atas batin dia, iman dia dengan Allah Ta'ala. Satu dia, pakaian dia Islam. Ibadat dia Islam, cakap dia Islam dan fikir dia Islam. Adakilan Islam kita ni dia bermula dengan dalam hati dengan batin. Daripada batin ni dah beriman dengan Allah Taala baru asyhadu alla ilaha illallah. Cuma kita ni daripada keturunan kita dibesarkan dengan praktikal zahir sampai batin tak dapat pendidikan langsung. Tu yang kita punya sembahyang pun kosong, baca Quran kita kosong, hafalan Quran kita kosong, zikir kita kosong, main masjid pun kosong, harta kita pergi sekolah agama pun kosong, 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 kosong. Ha, ni jahal Islam menggoriban. Islam datang dagang. Itu yang kalau saya sebut mudahnya ni. Sepatutnya kita dah faham Allah ni ilah. Kita memang faham satu sudut yang sangat, orang kata apa, very light knowledge. Satu pengetahuan yang sangat nipis. Entah. Apa dia? Allah lah Tuhan. Cukup. Jadi Tuhan melainkan Allah. Kita memang tak pernah sembah tokong. Masa tak sembahyang dulu pun tak sembah tokong. Betul tak? Ingat tak dulu masa tak sembahyang dulu? Ingat tak? Dululah masa tak sembahyang dulu. Sekarang dah sembahyang dah. Bagus dah. Masa tak sembahyang dulu ada tak perasaan nak sembah tokong? Alhamdulillah. Allah Ta'ala dah jaga kita tak sembah tokong lama dah. Jadi adakah setakat itu saja maksud la ilaha illallah? Mesti tidak. Untuk apa maksud la ilaha illallah? Yang ni ikut nak kongsi sikit sebanyak. Tuan-tuan tak puas, ngaji lain lah. Ngaji lain lah. Saja saya nak terang lontar. Dan jangan tak tahu tuan-tuan, kita ni bila Allah Ta'ala bagi hidayat, sebab dengan satu kataan ni kita akan bangun, ubah lifestyle kita terus.
man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam fa huwa ala nurun min rabbi. Orang yang Allah Taala lapangkan dada dia, Allah Taala akan terima dia, nak terima betul agama Islam, betul-betul nak serah diri full apa dia reception dia terima sungguh-sungguh apa yang Allah Taala kata ni. Iman yakin sungguh-sungguh ke Allah Taala ni, dan dia akan dapat nur daripada Allah Taala. Bila nur dia macam mana, ya syrah sadrahu lil Islam, dada dia terima Islam dia semua dia nak. Allah Rasul, Allah Rasul, syariat ke apa ke, dia tak pernah rasa beban. Bahkan seronok. Dulu ingat Allah Ta'ala, aku ingat Islam ni zahir je. Aku punya batin ni, oh punya boleh ingat Allah Ta'ala 24 jam ya. Allah, Allah, bawa aku tahu aku punya iman dan Islam ni. Islam tu lagi, Islam ni zahir, iman tu batin. Batin tu macam mana, hati sentiasa ingat Allah Ta'ala. Oh, baru aku tahu aku punya Islam ni hati ingat Allah Ta'ala. Tak biasa berfikir ke Allah Ta'ala. Faham Allah Ta'ala, Allah gitu je lah. Tak pernah rasa berhajat ke dia. Tak pernah rasa faham ke dia. Tak pernah rasa seronok ke dia. Tak pernah rasa pemberian dia. Tak pernah rasa kehadiran dia. Tak pernah rasa dia wujudkan aku. Tak pernah rasa dia hidupkan aku. Tak pernah rasa dia rezekikan aku. Tak pernah rasa dia takdbir aku. Tak pernah rasa seluruh alam ni berjalan di atas pentadbiran dia. Pasal dia Rabbul Alamin. Bila kita dapat pelajaran tu, kadang-kadang hanya baru satu pelajaran. Selama ni tak ada apa lah kita. Ya Allah, ya Allah, ampunkanlah aku. Banyaknya aku tak belajar. Adikilah memang kalau kita perhati dalam kehidupan kita, apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasnya. Islam ni kalau ikut dia bermula dengan perjalanan batin tu. Tapi janganlah pula ada pahaman sivil macam ni pula ni. Apa dia? Oh, kalau itu tak payah sembahyang lah. Mengaji batin dulu selesai baru sembahyang. Ini pun sivil juga. Ada pahaman macam tu. Sekitar Kuala ni pun ada lah. Saya pernah dipanggil dulu, pernah dilantik sebagai salah seorang panel kajian akidah di bawah unit kajian bawah mufti Perak kita lah. Ada lantikan 2 tahun. Sekarang tak lah. Pasal mulut laser ni. Mulut laser sikit. Jadi antara kes-kes yang dipanggil tu, panggil lah sekitar Kuala dia je. Belah Kati ada, belah dekat Nak Manong tu, Nak Mall tu, lupa nama tempat. Ada pahaman-pahaman jenis tu. Hakikat insannya, pahaman jenis tak mau sembahyang. Ada yang pahamannya tu. Panggil, buat apa? Saya antara panel yang dipanggil untuk bersoal jawab dengan perempuan. Ada yang kata sembahyang Jumaat. Bagus dia sampai orang perempuan pun wajib sembahyang Jumaat. Pula. Sembahyang Jumaat pun wajib. Orang perempuan wajib. Pula tu sembahyang Jumaat wajib. Tapi orang perempuan sembahyang kat rumah. Tapi sembahyang Jumaat. Astagfirullah. Tuan-tuan, ada pengikutnya ramai kan? Siap ada Facebooknya lagi. Bila panggil tu, saya duduk kelahi dengan dia, saya argue, saya tak boleh jawab. Maksudnya, heboh satu Facebook. Sama-sama geng dia lah. Ustaz ni, bernama ni, ni Pondok Patih, gini, 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 gini. Kata Tok Guru kita sesat. Oh, semua dia pun barang dengan saya. Padahal memang sesat pun. Tapi dia tak rasa dia sesat tu. Saya syarah lagi panjang sangat dah. Saya kata apa? Oh, perjalanan batin ni jangan main. Macam mana perjalanan zahir pun ramai orang sesat, perjalanan batin lagi ramai orang sesat. Dan dia orang pun tak pernah belajar nak guru pun. Yang panggil tu panggil Tok Guru dia. Panggil Tok Guru dia. Panggil Tok Guru dia pun jawab kelangkabut. Itu. Tanya soalan biasa je tuan-tuan. Macam mana nak dapat iman? Iman ni kata dia sampai kita boleh dengar hati kita berzikir. Kata dia lah Allah, Allah, Allah. Uish. Boleh dengar. Kata dia boleh dengar. Itu kena belajar dah ilmu pondok apa. Ini ilmu kulit tak payah belajar. Tak apa. Kita zikir tu boleh jawab semua soalan. Kata dia. Oh, saya dengar hak tu, saya teruslah uji. Saja saya cerita sikit dah pengalaman tu. Saya uji teruslah. Oh, macam mana tadi? Ulang sikit kali lagi soalan tu. Jawapan tadi, macam mana? Macam mana? Oh, dengan kata dia kita berzikir ni, walaupun kita tak belajar sebarang ilmu, dengan berzikir ni boleh jawab semua soalan. Oh, kali tu saya test pula. Saya test. Kamu zikir, saya nak bagi satu soalan. Saya tanya. Simple punya soalan. Very easy question, you know. Boleh, saya kadang sampai-sampai tu cakap putih. Kan? Faham cakap saya? Faham. Oh, okey, mujur, faham. Tengok. Saya tanya. Saya tanya Nahu je pun, kan? Saya tanya, biasa belajar bahasa Arab tak? Tak biasa. Saya nak tanya soalan bahasa Arab lah tu. Pasal dia kata zikir saja boleh ingat, boleh faham semua. Tak payah pergi belajar. Pondok-pondok ni mengarut, dia katanya. Oh, saya dengar tu, saya barang tu. Aku orang pondok lah. Pasal dia menafikan mengaji tu. Itu masalah dia. Sesat tu, ajaran tu. Ha, dia kata macam ni. Al-Muslimuna. Tolong jawab untuk saya.
dia mufrad ke, tasniah ke, jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim ke, jamak taksir? Tolong jawab. Saya bagi 5 second. 1, 2, 3. Saya punya tu 4, 5. Oh, tak boleh jawab. 5 second. Ha, zikir dulu, zikir dulu. Zikir dulu. Zikir dulu. Untuk jawab saya. Saya nak dengar. Saya tunggu. Ramai ni panel dengar. Pegawai polis ada, pegawai majlis agama ada. Masa tu Ustaz Damri. Ustaz Damri kita, tiba dalam mufti ada sekali. Dia tahu lah saya punya perangai, barang saya. Tolong jawab. Saya tunggu. Jawab dia. Tadi kamu yang kata, bukan saya punya statement. Zikir boleh jawab semua soalan. Masya Allah. Ha. Jawab. Saya tanya pelajaran budak-budak. Budak-budak. Eh, kalau budak-budak sekolah harap ni ngaji mudah, saya boleh jawab. Dia boleh beza lah. Kamu, eh, syekh. Ahli makrifat. Zikir boleh jawab semua soalan. Takkan soalan tu tak boleh jawab. Zikir banyak-banyak. Dia bawa dengan dua escort dia. Orang kanan, orang kiri dia. Ha. 3 orang zikir tak apa. 3 orang zikir. Padu kan zikir. Jawab. Tak berjawab kan. Diam. Jadi kamu punya pahaman ni tak betul. Sesat. Oh. Sebut sesat. Dah memang sesat. Pasal dia menafikan tak mandi. Sesat dah mana? Tahu tak saya kata sesat dah mana? Pasal kamu kata menafikan tak payah mengaji. Ni ilmu kulit je. Betul kalau kamu dapat ilmu isi. Cuba cerita isi kamu nak. Berisi tak berisi tak. Rupanya kosong. Kamu kena gurur dengan syaitan. Saya tak boleh lah. Saya bengang dengan ayat-ayat. Dah memang salah pun. Saya nak cerita apa? Ilmu batin lagi masalah banyak lah. Allah SWT. Mudah-mudahan Allah telah lindung kita. Jadi kita kena berhati-hati. Ilmu zuhir pun masalah banyak-banyak aja lah. Keliling Kuala ni pun ada masalah. Tuan-tuan tak kenal kalau tanya saya. Lanjut-lanjut. Orang sini tahu ke? Tahu. Alhamdulillah. Saya tengok lepas maghrib tadi boleh salam, selawat tu. Saya rasa lega. Maksudnya tak dapatlah pahaman-pahaman yang sivil-sivil macam ada yang sekitar kawasan ni. Boleh faham saya cakap apa? Kat sini tak kena pengaruh lagi tu ada. Okey, tengok, saya tengok tu saya boleh tahu ah. Okey. Kalau saya tengok lepas sembahyang broom tak ada eh. Saya punya tazkirah lainlah tak bunyi macam ni ya. Saya tahulah macam mana saya nak ajar. Ni saya ajar cara lain. Saya tahu tengok bab tu beres. Alhamdulillah. Ni pun peliharaan orang salah juga entah pasal kita kadang duduk tempat tu, kita memang tak nak jadi tu, dah duduk tempat tu, itulah ustaz yang ada, itulah kita telan, pada kita itulah tok guru, pada head tok garo. Guru kita. Jadi asal saya nak sebut, asal kalian tahu mana, tahu perjalanan batin. Jadi perjalanan penting, batin penting lah. Untuk kena belajar lah. Kena belajar. Dan memang kena berguru. Boleh kot dekat tu ya? Saya nak cerita itu, berguru carilah. Itulah. Jadi nak kata apa? Jadi kita punya belajar ni macam mana? Oh. Kalau kita tengok orang Islam, kita keliling kita ni, yang jadi masalah ni punca siapa? Pasal masalah batin lah. Dia hanya Islam, dia zuhir je. Itu yang bila dapat duit, kelabu mata tak? Kelabu mata tak? Kelabu. Ni sekarang ni pun tengah kelabu mata macam-macam ni. Kalau dulu reformasi, ni dia kata apa? Refocrusi. Apa saya nak jadi Perdana Menteri? Yang tu satu hal lah kan. Tak pergi marah pula memang kan. Kalau boleh nak buat bagus-bagus satu hal. Agak-agak dia nak bagi peri ke? Dulu duduk sebelah dia. Duduk kapit dengan dia. Buka songkok bersama. Wah. Wow. Wah. Wow. Sati sejua. Perdana Menteri dengan timbalannya. Hak tu pun dia terajang. Dia kencin. Yang tak salah pun dia bagi salah. Habis semua. Bulu-bulu tilam semua jadi bukti. Itu pun tak boleh buat bukti. Salah juga. Sumbat juga masuk dalam jarak. Dah duduk sebelah dia tu. Agak-agak sekarang, agak-agak dia bagi lah. Use your wise thinking. Okay. Deep thinking. Kita tengok sama-sama lah. Saya bukan Tuhan, saya bukan wali. Nak boleh menafsir benda akan datang. Tapi apa yang telah berlaku tu sepatutnya dah cukup ganjaran untuk kita lihat peristiwa Kajang macam mana. Cari saya cerita politik pula. Saya bukan cerita agama ni. Saya nak cerita apa? Inilah fenomena keliling kita nak menunjukkan apa masalah ni. Masalah batin. Masalah batin. Keluar-keluar penjara pun macam mana setelah dibebaskan. Kita akan jatuhkan kerajaan Terengganu dan Kelantan. Kita dengar apa pelik? Ya, macam mana kepada otak ni? Macam Terengganu dan Kelantan ni jahat gila. Nak? Ish, pelik. Jadi pelik Apa masalah ni?
dah makan budi boleh keluar penjara tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat berim RM1,000 pun lapar tak berim sekarang RM1,000? Kalau tak dapat dah kan. Kalau menang dulu Dato' Najib kita, kitanya mantan Perdana Menteri kita, dia jamin apa? Nak bagi RM2,000 lah. Berim ni kita akan bagi RM2,000. Tapi tak ada nak bagi RM2,000. Jatuh lah. Bila sekarang tengok, potong berim, tak bagi langsung. Tol pun tak ada, itu tak ada. Kena kencing jawapannya. Ha, yang ni lah. Sorry tuan-tuan, saya bergaya kan ni, pandai. Baru teringat bini yang kena talak dulu. Bini muda, kita sangka boleh buat satu kebaikan yang dulu punya bini tak boleh buat. Orang punya tak ingat bini tua. Bini tua tu perjalanan lama lah. Dia tengok talak tiga dah. Kena cina buta dulu. Nak cina buta dengan siapa? Nah, saya guna bahasa-bahasa nikah sikit lah kan. Nanti kira apa punca semua masalah ni? Apa masalah ni? Hatta jangan kata dia mah. Kita pun apa masalah? Masalah batin tak? Walaupun ni dengar haji masjid ni, dengar macam ni ni, balik lagi buat apa? Baca Quran ke, zikir ke, istighfar ke, ngadap apa? Ngadap apa? Oh, saya ingat ada 2-3 orang aja kan. Ha. Boleh ngadap sampai apa jam? 2 jam, 3 jam tak apa dah. Yang ni kalau ni tengok ustaz ni pukul 9 tak berhenti lagi ya. Ingat ke 10 minit ni lepas azan? Oh, untuk ngaji macam ni, untuk dengar macam ni, ni berkira waktu. Tapi tengok, wah, cerita orang putih ke apa, kan? Tak kira masing-masing punya channel lah kan. You have your own favorite channel, isn't it? Isn't it? Don't bluff me lah, I know lah you. You have your own favorite channel, isn't it? All person there will on their own favorite channels. Even they just repeat it one day. Repeat. Tengok tiga kali, ulang lagi. Dan dia nak dapat duit, dia ulang lah. Mana ada cerita baru pun kadang. Menyampah kita. Tak tengok tu pasal menyampah je. Tapi kan kena menyampah-menyampah pun buka tengok juga. Ya Allah Ta'ala ni macam ni. Banyak kita tuan kita istighfar tu. Ha. Tapi istighfar tak? Tak rasa bersalah pun. Aku semayang 5 waktu. Aku pergi masjid, aku pergi surau. Amak, apa masalah kita ni? Kita tak rasa dosa kat situ. Ya, dosa bukan curi dia orang, bukan buat lagi anak dara orang, bukan ngorat orang. Aku tengok TV je. Tengok pun tengok skrin je, bukan tengok original. Oh, ni pandai je alasan. Oh. Tengok pun bukan ada syahwat. Tengok tak ada syahwat, tak apa. Macam-macam balasan dia bagi. Pasti ada ustaz yang mengajar je tu. Kalau cerita Islamik sekali pun, tengok Islamik, nama je Islamik. But it's only a gimmick only. Tak ada Islamik mana pun. Duk tazkirah, muzik, nasyid, ustaz kopiah, tak pakai. Saya ngaji, tuan-tuan, guru saya kata apa? Kita ni bila Allah adalah maksud hidup kita. Kalau kita punya perjalanan batinnya tu, Muhammad SAW ni ialah mahbub. Orang yang kita kasih ialah Nabi Muhammad. Guru saya sebut mudah ya tadi. Apa ni? Ustaz nak ajar sunnah besar-besar takut tak boleh ikut tak? Kopiah, janggut. Ubah dua. Boleh buat? Boleh bertahan tak? Masuk sekolah, kena cukur lah. Boleh tak bertahan? Bang Gali bertahan rambut dia, sanggup dia panjang-panjang tu dia tak potong. Boleh pula kerjaan lagi ya? Orang Islam ni suruh cukur semua. So tu tuan jawab, pasal apa dia orang tak berani usik sing, pasal apa dia berani usik orang Islam? Ya. Pasal batin, pandai. Sing dia ada akidah dengan agama dia. Dia rasa, ha ni lah agama aku. Aku dah tak jalan betul. Kau jangan usik agama aku. This is my religion. This is my religion thought. I must obey my religions. Jangan campur tangan dalam agama saya. Jadi dibenarkan untuk dia bertocah pakai serban panjang. Kalau ada depan pun depan lah. Maksud apa? Ini agama. Orang Islam, agama dia macam buih di laut. Betul tak sunnah Nabi kan? Tapi kalau suruh cukur macam ni, nak buat macam mana? Darurat. Nanti dikira pembangkang pula. Kena tukar pula tempat lain pula. Jauh-jauh dah elok beli taman ni. Duduk surau pun terbuka je kan. Duduk tempat baru atas bukit pula tu. Udara pun segar. Orang tu kena pindah pula tempat lain. Duduk ulu-ulu sana. Tak nak lah. Cukup. Kepiah pun buang.
Kalau asas sekolah pun kritik sana, usik sana, usik sana, usik sana, yang ni tak betul, yang ni jadi guru ni macam pegawai bebas, ustaz ustazah ni, guru ni, guru ni, yang ni buka aurat guru ni macam ni, macam ni, macam ni. Tegur je, siap lah kau. Semua orang pandang seronya. Ustaz ni je ke? Ustaz laser. Semua tak betul. Ni dagang. Ni dagang. Boleh bertahan tak? Jadi sing boleh bertahan serban ni macam apa? Sebab dia ada akidah dengan agama kita. Kita macam mana? Kita tak ada akidah dengan pakaian Nabi, dengan janggut Nabi. Simple lah tuan. Nak tengok kita punya akidah. Yang lain macam mana? Waktu yang sampai lifestyle kita pun berubah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi asal saya nak sebut apa dia sekalian, nak cerita tentang perjalanan batin ni penting. Itu kena belajar, kena ngaji. Kalau tuan-tuan nak further information, further apa-apa-apa, ada Ustaz Azali ni, boleh rujuk kat dia, tanya kat dia. Dia pun alhamdulillah ada sanad apa ni, dia boleh cerita sikit sebanyak apa. Kita pun tak ada, tak jauh daripada tempat ni untuk buat program, ada di Ipoh, di Green Town apa. Ustaz yang tempat saya duduk belajar dengan dia tu bawa saya pergi India berguru apa dan sebagainya. Penting sangat tuan-tuan. Ramalan ni kita tak ada tempat lain, mesti ada berguru. Dan ada isyarat Nabi SAW, dia kata alaikum bil jamaah, yadullahi alal jamaah. Kamu naklah kamu duduk dalam satu jemaah, kumpulan. Seorang-seorang susah ni. Dan kita, jemaah ni paling baik jemaah yang ada pimpinan guru. Dan guru ni memang guru yang memang dia serius untuk bawa kita ke orang salah. Jadi saya tak cadang nak panjang lah. Takat tu je kot untuk pertemuan first time or meet here. Okay. Mudah-mudahan nampak yang kita bicara malam petang, malam petang ni, malam ni ya. Malam ni dapat manfaat bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita, cerahkan fikiran kita, dapat taufik hidayah pada kita, kesungguhan daya upaya pula untuk bangun, untuk ubah lifestyle kita yang bab batin ni kurang sangat, supaya kita betul-betul boleh menghidupkan perjalanan batin kita dengan Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala dah ada isyarat Nabi SAW, dia sebut inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Sekitul daging yang kalau dia baik-baik seluruh jasad, kalau dia buruk-buruk semua, itulah hati, jantung, ada ulama bahasa gitu. Allahumma salli wa sallim. Apa maksud hati jantung ni? Batin ni perjalanan. Dia baik semua baik. Yang masalah ni pasal apa? Pasal hati pun masalah. Jadi kita mesti ada guru yang boleh membawa kita dan memimpin batin ni dah macam mana. Supaya betul akidah kita dengan Allah Ta'ala, dan dengan betul tu macam mana? Dengan Allah Ta'ala ni sentiasa betul, sentiasa ada hubungan. Bukan saja kita menyembahkan jasad kita kepada Allah Ta'ala, tapi sebelum jasad kita menyembah Allah Ta'ala, batin kita dah memang sentiasa duduk sembah Allah Ta'ala. Batin kita ni memang sentiasa ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk capai kepada tahap tu, dia bertemukan guru dengan perjalanan ilmu, dapat bimbingan dan terbiah, supaya kita benar-benar serius dalam perjalanan ni, supaya kita dapat jadi orang dagang tu. Dan isyarat Nabi SAW, akhir hadis yang saya sebut, al-ja'al Islam ghoriban, masuk kata belakang, wa tuba lil ghuraba. Apa dia? Tuba maksudnya bagus sangatlah bagi siapa yang boleh duduk jadi dagang. Oh, jadi tempat orang yang dah tak suka dah, dia boleh pergi cari, dapat guru pula, pimpinan pula. Mana yang sepatutnya ajaran Islam itu dia sedang berada di tempat ajarannya, masih mengekali, menerima warisan sanad ilmu tarbiah dan didikan macam mana yang diterima oleh salafus soleh yang dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita dengan sebab perjumpaan kita malam ni. Allah Ta'ala berkati majlis kita malam yang baik dan berkat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melembutkan hati kita, mudahkan segala urusan kita, khasnya dalam mengenal Allah Ta'ala, hidupkan batin kita kepada dia. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawwartal arda bi nuril syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.